Nu maut anjeun sadaya teu aya nu bakal selamat. Dibilang bakal ada yang mati ya? Ah, bukan ngomong sama kita kali. Kenapa dia ngomongnya sama aku? Ah, bilang masa kemudian. Lama juga orang gila. Laga aja sama. Sinting. Ntar bisa kan ya? Iya. Selain gak ya? Siapa yang punya, men? Pak! Ada apa, Jan? Gini, Pak. Kita mau naik ke atas. Bisa nganterin gak, Pak? Ke atas? Iya, Pak. Aduh, maaf, Jan. Kalau berangkatnya sudah siang gini, mah gak berani. Takut pulangnya kemalaman. Aduh, tolong deh, Pak. Saya bayar lebih deh. Mau kemana, Jan? Ke atas? Iya, Pak. Bisa ya, Pak ya? Boleh, boleh. Boleh, Pak? Berapa, Pak? Ya, kasihlah 500. Hah? Men, gua beli rokok bentar ya. 500? 500 ribu, maksud Bapak? Lah iyalah, masa 500 perak? Juga nih. Nih, mana? Halo. Yang bener aja dong, Pak. Ngasih harga enggak kira-kira. Lagian cuma ke atas doang kok. Shh, Mai. Ya, kalau keberatan mah silahkan jalan kaki. Kalau bisa nyampe ke atas, hebat lah. Capek di. Ayo. Rp10.000. Pinggir ya. Pak, di roknya ya, Pak ya? Cari
clear apa-apa, Den. Yang filter aja, Pak. Mau main lagi enggak? Mau main pakai apa? Duit juga udah habis. Ya, makanya narik lagi aja. Nanti sudah dapat uang yang banyak, kita main lagi. Bang. Oh. Hah? Bang. Ntar, Bang. Bisa anterin saya enggak, Bang? Ke mana, Jang? Ke hutan arah telaga, Bang. Sekarang? Besok. Ya iyalah, Bang, sekarang. Masa besok nungguinnya? Ya udah, 250.000. Bang, gini ya, 150.000, gimana? Oke? Okay? Ayolah, Bang, daripada ngambil abang nganggur nih, sayang kan? Ya udahlah, tapi duitnya dulu. Nih, duit ya. Ya, man. Loh, mana, Bang? Masih mending ada yang mau nganterin. Murah lagi. Murah. Kalau kita nyebur jurang gimana? Gua rasa ada supir kalau nggak gila. Pasti lagi mabok. Ayo aja bentuk-bentuk, guys. Kang, hati-hati dong bawa mobilnya. Santai, Jack. Santai. Berhenti sih. Anu, Jang, hari kita tuh mau kemana ini, Jang? Gimana sih, Akang? Tadi kan udah saya bilang, anterin sampai ke atas, ke daleman. Ke Setra Wingit? Jang, kesana mas saya nggak mau, Jang. Gimana sih? Tadi kan udah saya bayar, lo katanya mau. Bayar? Mau? Mabuk nih orangnya. Gal, kok kita berhenti di sini? Tahu nih orang. Masa kita suruh turun di sini? Hah? Maksudnya? Tahu tuh. Udah. Pokoknya turun semua. Saya emang gak bisa nganter. Saya mau balik lagi ke bawah sekarang juga. Loh, kok gak mau sih, Kang? Kan tadi udah saya bayar penuh. Jang, hari di situ mah ada enak rame-rame. Nah, hari saya sendiri. Nanti saya pulangnya lewat hutan. Mada gelap, sepi. Belum lagi nih, Jang. Kalau nanti kabutnya turun, saya gak bisa ngelihat jalan. Bisa cilaka saya, Jang. Ya iyalah, sekarang aja kabutnya belum turun, kita nyaris nyebur jurang. Tapi kan ini masih jauh, Kang. Oke deh, kalau gitu
balikin dengan separoh, oke? Separoh bagaimana? Udah bensin juga dari sana sampai ke sini. Udah berapa, Jang? Pokoknya turun semua. Turun! Itu kenapa lu mau? Kok dia yang bete sih? Daripada kita kesasar jalur terus buang-buang waktu, mendingan kita tanya yuk sama warung di situ, mau nggak? Makan! Andra! Woi, Dra! Dra! Biasa apa? Halo! Ada! Ada orang, men? Dra, pisang gorengnya tuh belum tentu bersih. No. Ih! Misi! Men, ya. Nih, apa men? Pada kemana sih orangnya? Misi! Kayak gak ada tanda-tanda kehidupan gini. Apa sih, Rey? Kenapa, men? Jorok banget sih. Kenapa, Rey? Lu takut tetanus. Ribet lu tuh. Punten, Pak. Bapak pemilik warung ini, Pak? Kalau saya mau ke arah Telaga Setrawingit, lihat mana ya, Pak ya? Kira-kira kalau dari sini jauh nggak, Pak? Tidak semua orang bisa menemukan tempat itu. Kasih, Pak, ya. Erin. Guys. Mari, Pak. Go. Gak apa-apa. Terima kasih, Pak. Muncul, Pak. Guys, gak jelas banget sih tuh kakek. Aneh, men. Jangan-jangan makhluk jadi-jadian. Maya, ngapain sih jangan ngomong kayak gitu dong? Ya lagian ngapain juga bikin warung di hutan kayak gini? Males banget kan? Siapa yang mau makan? Nih, gua makan. Enggak, sayang. Ya, Maya tuh cuma bercanda lagi. Enggak apa-apa kok. Yuk. Woi. Kamu ngasih nama Rinjani, pasti ada alasannya. Coba aku tebak ya.
pasti waktu dia muda, dia seneng banget naik gunung. Iya nggak? Ya, nggak tahu. Jangan-jangan aku malah lahirnya di Gunung Rinjani, kan? Nah, itu dia. Hei, kenapa? Capek ya? Masih kuat kan? Gak apa-apa, seru kok, Gal. Seru dong. Kasihan dulu. Bentuknya aneh ya, pohonnya. Kelop, teman. Jalan. Lumayan kan buat ngangetin badan? Kira-kira di hutan kayak gini, ada penungnya nggak ya? Dra, Mai, buruan dong. Bentar lagi kabutnya turun loh. Ntar kalau Misa bisa nyasar kalian berdua, tau nggak? Ayo. Itu penunggunya tuh marah. Apinya dong. Apinya ya. Tutup deh mata kamu. Awas ya. Ini gede banget. Ini gak apa deh. Yaudah kamu taruh tas kamu dulu. Oke emang. Bantuin gue bikin mie yuk. Mai. Mai. Mana sih Mai? Penakut, enak aja gue penakut. Tadi aja lo kayak gitu bikin gue parno tau gak? Oh. Ayo, bener gak takut? Kan uji nyali, Indra. Uji nyali sih uji nyali, tapi jangan iseng gitu dong, Mai. Lagian lo ngejerit sampai stres kayak gitu. Kirain ada setan beneran tau gak? Setan beneran? Tuh setannya. Ayo makan yuk. Iya, yuk Mai. Iya. Udah tinggal aja di sini. Gimana? Gue benci sama lo. Ya, Indra, kan gue bercanda, Indra. Gak lucu. Indra! Mas.
terima kasih. Sorry. Kenapa lo? Nyari sofa? Nggak ada tikar ya? Aduh re, jadi orang tuh ribet banget sih. Gimana lo mau survive? Kau sendirian di hutan? Hah? Lagian re, cewek juga keder kalau cowoknya kelewatan higienis kayak lo. Ingin sayang? Pakai dulu ya. Guys, gue ngerokok dulu ya. Agak lo, tengah aja lo mau pacaran. Yoi, kebutuhan batin men. Lagian lo pikir ngapain gue juga jauh-jauh datang ke sini kalau bukan nyari tempat pacaran yang aman. Oke men, gue cabut dulu. Black lo. Oke re, biar sana. Kenapa? Indra manggil ya? Gue tinggal bentar, gak apa-apa ya Rin? Kalau takut, mending lu gabung aja dulu ke tendanya Galih. Gampang. Udah gih sana. Apa sih lo? Gak usah tidur gue. Gak belum mandi. Ya udah mandi aja sana di sungai. Juga kalau tahan sama dinginnya. Sungai dekat sini maksud lah. Yoi. Gak. Dinginnya sih gue tahan gak. Tapi airnya itu loh masalahnya. Kotor. Kotor gimana? Bening gitu. Eh tapi kan kecampur macam-macam kita gak tahu kah? Gak. Takut gue. Takut badan gue gatel-gatel semua. Jangan ketawa lu kan. Lu pikirin Jani bikin mie tadi pakai air dari mana? Mules gak lo? Dra! Dra! Indra! Dra! Depan kayak gini serem, Dra. Ya tapi lu kenapa lagi sih, Re? Gak tahan gue. Ya udah lu mandi aja sana. Gua mandi ya.
Serius lo? Ya iyalah. Sakit jiwa lo. Dindin gini nekat mandi. Ih, mesti mendingan tidur. Diam, sayang, diam. Banget. Belum tentu kan, Dra, setahun sekali kita kayak gini tengah hutan. Oh, the best, Mai. Apaan sih lo, Ray? Dari mana lo? Aduh, Dra. Barusan pas gue lagi mandi,
lagi mandi tiba-tiba. Mandi? Tiba-tiba apa, Rey? Ada hantu! Hah? Ngarang dong lo tuh! Mai, ini gue serius, Mai. Gue gak ngarang. Sungai itu angker banget, Mai. Masa pas gue lagi mandi sendirian, gak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada ngejolokin gue di belakang. Dan gue sampe jatuh gitu, pokoknya serem banget, Mai. Gue serem banget. Aduh. Hey, men. Gue berani taruhan nih, men, ya. Hantunya ini pasti cewek. Dia tuh ngintipin lo tuh horny kali, men. Makanya dia ngisengin lo. Nyari perhatian lo. Berasa lo. Udah, ini gue serius nih. Iya, iya, iya. Ini gue serius. Iya, iya, gue percaya, gue percaya. Nih lo sekarang pakai baju deh. Depan terlalu kedinginan. Oke? Tegak. Asik banget sih tuh anak. Gak bisa tolong pacaran apa? Ganggu aja ya. Yuk lanjut lagi deh sayang. Lihat Rinjani gak? Oh, bukannya semalam dia keluar tenda sama lo, Gal? Jangan bercanda lo, Mai. Iya, Gal. Kemarin gue ngeliat lo pergi sama Rinjani. Tapi abis makan malam kemarin gue sama sekali gak keluar tenda, Mai. Yang bener lo, Gal? Bener. Gue tidur dalam tenda sampai pagi, tau gak? Iya, Mai. Gali bener. Gali gak kemana-mana, lu salah liat kali, Mai. Enggak, Rey. Gue gak mungkin salah liat. Please deh, Mai. Ini sama sekali gak lucu, tau gak? Ya ampun, Gal, gue... Udah deh, Mai. Jangan bercanda, ah. Ndra, gue serius. Masa lu juga gak percaya sama gue sih? Jadi sekarang Rinjani kemana? Gak. Udah tenang. Kita cari sama-sama. Mungkin dia mau pipis. Terus nyasar kali. Iya kan? Iya kali, Gal. Kok lo berdua nyantai banget sih? Kalau dia kenapa-napa gimana? Ini kalau aja lo gak pacaran nih. Gak bakal kayak gini kejadiannya, tau gak? Gak. Eh, bro. Pacar lo itu bukan anak kecil yang bisa dijagain, men. Dia itu bisa jaga dirinya sendiri. Emangnya lo pikir Maya apa? Babysitter dia apa? Hah? Eh, udah dong. Eh, stop. Lu berdua sadar gak sih? Sekarang itu bukan waktu buat salah-salahan. Rinjani itu hilang. Ya udah sekarang gini aja deh. Lu berdua tunggu di tenda siapa tau Rinjani pulang biar gue sama Galia nyari. Ega. Rin!
Eh, ngapain sih? Dari tadi ngeliat belakang mulu. Gal, perasaan gue gak enak, Gal. Dari tadi kayak ada orang di belakang gue. Jani, Gal, Rin, Gal, Gal, Jani, Rin. Ya Tuhan, Rinjani. Rin! Rin, kamu lain kali kalau mau jalan, jangan sendirian ya. Gue rasa mendingan sekarang kita pulang, Gah. Tanggung, Rey. Kita udah sampai sini. Ngapain capek-capek kayak gini kalau akhirnya nyerah juga? Gah, lupainlah soal telaga itu. Lu gak khawatir apa ngeliat kondisi Rinjani? Lu semua boleh gak percaya sama gue soal hantu tadi malam? Atau nganggap gue pengen pulang karena gue takut? Lihat nih kondisi Rinjani. Rinjani tuh gak apa-apa, Re. Gue rasa dia cuma butuh istirahat sebentar. Gak apa-apa gimana? Kayak gitu lo bilang gak apa-apa. Lo kenal Rinjani gak sih, Gal, sebenernya? Eh, denger ya. Gue tahu lo sahabatnya dari dulu. Tapi gue sebagai cowoknya, gue lebih kenal dia daripada lo. Rinjani tuh lebih kuat daripada yang lo pikir. Ya udah, kalau emang lo lebih kenal Rinjani daripada gue, mestinya lo gak maksa Rinjani untuk ikut perjalanan ini, Gal. Maksa? Gue maksa? Hah? Gue maksa Rinjani guys, buat ikut? Guys. Gal, gue setuju sama Rinjani. Mendingan sekarang kita pulang. Karena keselamatan Rinjani jauh lebih penting daripada obsesi lo. Obsesi? Maksud lo apa, Ndra? Iya, Gal. Hah? Gue juga mau pulang aja. Terserah lo mau bilang kita payah, pengecut, atau apalah. Yang jelas di sini, gue gak mau disalahin kalau Rinjani kenapa-napa, Gal. Oke. Kita pulang hari ini. Tapi tunggu Rinjani istirahat dulu. Sampai di kota jalan. Oke? Oke. Hai, Sain. Kita buka tenda dulu.
Sana lagi gak asik. Gali bikin nyolot mulu. Bete gue. Ya udah, Landra. Kenapa sih lu maksain Trijani buat ikut kesini? Lo salah besar kalau nuduh gue maksa dia. Trijani ikut karena kemauannya sendiri. Dia tuh sama sekali belum pernah naik gunung, Gal. Ya belum pernah, bukan berarti gak suka, kan? Yang tuh gue ajak, dia gak nolak. Ya jelas aja dia gak nolak. Dia tuh sayang banget sama lo, dia gak mau kecewain lo. Padahal gue tau banget dia pasti tersiksa ikut perjalanan ini. Jadi lo bilang gue apa? Egois? Ya seenggaknya lo bisa baca perasaan dia lah, kan? Oh. Jadi menurut lo, cuma lo yang ngerti soal Rinjani gitu? Gue enggak. Hah? Maksudnya? Gak usah muna lo, Re. Tanpa lo cerita pun gue udah tahu. Lo suka sama Rinjani dari dulu. Iya kan? Jangan iseng, Dendra. Ntar pohonnya jadi rusak lo. Alah. Semua pendaki juga kayak gini, sayang. Ini kan tanda kenang-kenangan kalau kita pernah kesini. Lihat dong, Indra Love Maya. The best, kan? Nora loh, jadul banget sih. Kok jadul banget sih? Lihatin dong, komposisi udah pas belum nih? Jadi usaha nama kamu tuh gak nanjak mana-mana. Lihatin dong. Apa kok? Ngarang kamu ah. Mat semut kali. Ngucut ah. Iya sayang, jangan marah dong. Ya maksudnya jangan bercanda kayak gitu dong, Dra. Iya, tunggu, sabar dong. Cium. Apaan sih, Dra? Mai, sorry Mai. Sorry Mai. Mai? Maya? Mai? Gue gak suka lo ikut campur masalah gue. Ya sorry. Gue bisa jaga Rinjani sendiri. Ya iya, sorry kalau gue salah. Tapi kelihatan lo cuma pengen sosokan aja depan Rinjani soal hobi baru lo itu. Gua kasih tahu ya, lu hati-hati kalau ngomong, ya? Lu kalau sekali lagi ngomong kayak begitu. Gak. Kamu udah enakan? Gak apa-apa? Ngomongnya kenapa, Gak? Tadi kamu kecapean, sayang. Terus jatuh. Mendingan sekarang kamu istirahat lagi. Ntar kalau udah enakan, kita pulang.
Mai. Mai. Maya. Mai. Maya. Mai. Mai. Maya. Mai. Rasa banget sih lo, Mai. Udah dong, Mai. Jangan ngambek lagi. Sorry ya, Mai ya. Udah, yuk, jalan ya. Ayo. Ra, lo kok ninggalin gue sih? Lo kenapa sih, Ra? Kayak habis keliat setan gitu sih. Dan di gue, Mai ya. Ra! Aku gak mau ikut kamu. Rin. Jangan. Rin, Rin, tenang ya, Rin. Aku mau dibawa kemana? Jangan. Jangan. Rin. Tenang ya. Ini ada aku di sini. Kamu kecapean, sayang. Tidur lagi ya. Kamu kenapa sih, Indra? Reh, lo bener Reh, hutannya angker men, sumpah! Indra, tenang dulu. Bener Reh, bener Gal, hutannya angker banget. Kita harus pulang sekarang Gal, harus! Reh, Indra tenang dulu. Ada apaan sih? Rin? Rin, kamu gak apa-apa Rin? Aku? Emangnya kok kenapa? Semalam kan lo? Ada apaan semalam? Mendingan lo istirahat lagi, Rin. Kayaknya lo masih lemes gitu. Kok gak ada yang mau cerita ke gue sih? Bisnis semalam lagi. Lo masih teropsi sama telaga itu gak? Bukan, Ray. Lo lihat kondisinya dong. Kabutnya mulai tebel. Kayaknya mau hujan. Lo kan bawa kompas gak? Bukan cuma itu alasannya, Ray. Gue gak tegang liat kondisinya Rinjani. Gue takut terjadi apa-apa sama dia. Gal. Pokoknya gue mau pulang sekarang juga, eh. Ternyata ini gak saat yang gue kira, men. Lo jangan konyol, Dra. Lo jangan konyol. Tapi, men. Pokoknya kita harus nginep semalam lagi di sini. Titik! Nyusahin kamu, udah bikin perjalanan kamu jadi gak enjoy. Mestinya aku yang minta maaf sama kamu, Rin. Mestinya aku bisa baca pikiran kamu. Kalau sebenarnya kamu gak pengen kan ikut kesini? Siapa bilang aku gak suka? Aku suka kok. Ini seru, cuma... Kamu itu ya, gak boleh bohongin hati kamu sendiri.
sekarang mendingan kita lupain soal ini. Mendingan sekarang kamu istirahat, ya. Supaya besok pagi kita bisa langsung pulang. Tapi sebelumnya habisin dulu nih. Udah habis. Rinjani udah tidur, Gal. Guys. Gua minta maaf ya. Ini kalau bukan karena ide gue, kita semua enggak bakalan kayak gini. It's okay, Ga. Gua rasa juga di antara kita enggak ada yang nyesel kok. Ikut dalam perjalanan ini. Walaupun ada keadaan yang gak nyaman, itu semua di luar kendali kita, Gal. Thanks ya, guys. Gue jadi semakin yakin kalian semua teman terbaik gue. Mau kopi, Gal? Boleh. Wah, kayak asap, men. Oke, bro. Oke, men. Thanks, Mike. Rinjani!
Rinjani! Rinjani! Rin! 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 Enggak! Kenapa sih? Hah? Rin? Kak! Rin, jadi! Rin! Gak, hati-hati, gak. Apapun yang terjadi, besok pagi kita harus pulang, Gal. Harus! Tapi Rinjani belum ketemu, Ndra. Lo tega ninggalin dia. Gua udah gak tahan lagi, Gal. Gua udah stres, man. Lo egois, Ndra. Gimana kalau Maya ngalamin ini? Hah? Apa lo juga bakal ninggalin dia? Terserah kalau mau tinggal. Yang jelas, gue gak bakal mau mati konyol disini. Gue salah selama ini nganggap lo temen, tau gak? Ah! Ah! Ndra! Gal! Gal! Ndra! 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 Hei!
sorry, May. Ah, puas lo. Dari dulu tuh kita temenan. Kenapa lagi ada masalah kayak gini kalian gak saling bantu sih? Gal, kita semua tuh sayang Rinjani, Gal. Dan gue siap untuk ngebantu nyariin dia. Jadi, lo tetap mau tinggal di sini sampai Rinjani ketemu? Iya. Yeah. Kita berdua pulang, Dra. Dan kalau perlu kita cari tim SAR. Dan lo, Ray, gua harap lo ngebantuin Gali untuk nyariin Rinjani sementara nunggu bantuan datang. Gimana? Sorry ya, mata lo masih sakit ya? Sakit lo gak sepadan, Gal, dibanding kalau persahabatan kita bubar. Rinjani, halo, halo, Rinjani. Halo, Rin, Rin, halo, Rin, kamu di mana, Rin? Rin, kamu dengar aku nggak? Rin, kamu dengar aku nggak? Rin, halo, sayang, gak gimana Rinjani, gak? Nyambung deh. Gal, handphone Rinjani, Gal. Udah deh, main drak lu. Kita cabut sekarang deh. Kayak gini, gini rambutnya. Ray! Drak, hati-hati ya. Itu juga. Teng. Ray! Ayo cabut. Ini. Tenang, Mai. Pagi-pagi ini kita gak boleh tersesat. Kita kok sampai sini lagi sih, Mai? Ini kan pohon yang kemarin. Apa yang salah ya, Andra? Kayak kita udah jalan jauh banget. Tapi muter-muternya di sini juga. Kampret! Udah entai! Indra! Lu jangan ngomong sembarangan di sini. Habis gua kesel, Mai. Cuma nyari jalan keluar aja kok susah banget. Hah? Kaki gua udah pegel, Mai. Gue juga, Ndra. Tapi lo gak boleh ngomong sembarangan tempat kayak gini. Emang kenapa? Hah? Lo tau gak? Hah? Ah! Hutan ghe! Hutan ghe!
Hutan Gehe! Gak, tunggu bentar dong, gak, jalannya pelan-pelan. Gue udah gak kuat nih, gak. Rey. Halo. Indra, lu udah sampai mana, Indra? Indra. Abang, Indra. Halo, Rey. Gal. Mau kemana lagi sih, Gal? Lihat, Rey. Kalau aja yang lain ada di sini. Akhirnya kita bisa nemuin juga. Tapi kau boleh milih. Bukan dengan kondisi kayak gini. Manggil gua, Mai. Hah? Siapa yang manggil lo? Saya datang ke sini dengan niat baik. Tidak ada maksud untuk mengganggu atau merusak. Tapi kenapa harus teman-teman saya yang harus jadi korban? Tim sar yang dibawa Indra. Indra, ga. Indra. Indra, ga, tunggu ga. Indra. Indra. Kayaknya kita enggak bakalan bisa keluar dari sini. Kenapa, Mai? 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 Udah dong, Mai, jangan bercanda lagi, Mai. Enggak lucu tau enggak? Iya deh, gue janji gak bakal nyolot lagi sama lo. Keluar dong, Mai. Gue takut nih. Apa sih, Mai, ya? Mana, Rey? Kok gak ada? Ha ha ha.
Ada di sini, Ndra? Hah? Hah? Kalau sendirian, Maya mana? Lo katanya mau nyari bantuan, mana bantuannya? Kalau malah bengong, Ndra! Ndra, Ndra, sadar, Ndra, sadar. Maya mana? Maya mana? Cerita, hey, cerita. Hah? Cerita. Ya, Maya hilang. Maya hilang. Lu jangan bercanda dong, jangan bercanda. Gua serius kak, gua gak bercanda. Lu gila tau gak? Gua tuh minta lu buat jagain Maya, gua minta lu buat nyari bantuan. Gua malah bikin Maya hilang, ha? Lu ceritain kenapa Maya sampai hilang? Hah? Kal, kita harus cabut, Kal. Gua gak mau mati di sini. Lu gak bisa mikirin diri sendiri, Ndra. Gak bisa. Kita harus cari Maya, kita harus cari Rinjani. Kita gak bisa pergi sebelum mereka ketemu, titik. Maya udah mati. Maya udah mati, Kal. Gua yang bunuh Maya, Kal. Gua yang bunuh dia. Lo nih ngomong apa, Ndra? Maya udah mati, Kal. Ah! Kenapa, Ndra? Hah? Kenapa? Kak, lo pembunuh, tau gak? Lo pembunuh! Gua gak bunuh dia, Kal! Gua gak sengaja! Hey!
kaki gue, men. Kaki gue. Ini di mana, Gal? Rin, Rin, Rin. Tunggu. Itu kakek tua pemilik warung. Siapa? Kakek pemilik warung. Au. Ada. Ah.
Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Minum dulu, Nak. Kenapa bisa begini, Nak? Panjang ceritanya, Nek. Ya, sudah. Istirahat dulu ya. Gal. Seneng kamu kembali untuk nyari aku, Gal. Paling enggak, kalau suatu saat kita gak ketemu lagi, aku udah tahu gimana perasaan kamu sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku nggak tahu hidupku bakal kayak gimana kalau nggak ada kamu, Rin. Aku sayang banget sama kamu, Gal. Aku juga. Hell!
Jangan, Rin. Aku cinta sama kamu, Rin. Teman saya mana, Nek? Teman? Iya. Perempuan yang bareng sama saya tadi. Perempuan? Perempuan yang mana? Tadi kamu datang sendirian ke sini.